pada hari puji syukur atas kayak Tuhan yang Maha Kuasa atas selamat dan petunjuknya. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam rangka menjelang pemilu 2024 di Polres Solo Selatan. Kabupaten Solo Selatan dalam akan masyarakat yang aman dan tertib dan meningkatkan solidaritas, sinergitas, selain itu juga sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan kesiapsiagaan personil sebelum pelaksanaan tugas secara optimal di lapangan. Para peserta apel gabungan yang saya hormati, permasalahan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 bukan hanya tanggung jawab TNI Polri yang terlibat langsung, namun dalam menjaga keamanan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir pemilu merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat. Wajib menjaga terlaksananya pemilu serentak 2024 dengan aman, tertib dan lancar tanpa gangguan suatu hal apapun. Dalam hal ini TNI Polri telah siap memaksimalkan kekuatan bersama untuk kelancaran seluruh rangkaian pengamanan tahapan pemilu serentak 2024 untuk mencegah terjadinya gangguan semaksimal. TNI Polri telah memiliki banyak pengalaman dalam pengamanan dan menghadapi segala kondisi potensi ancaman sekecil apapun. Karena sinergi sebagai tim yang baik, sehingga kita harus berbangga karena negara telah memberikan amanat kepada kita semua untuk menjaga keutuhan NKRI dengan rasa bangga tersebut. Terhadap kemampuan TNI Polri saat ini yang harus kita tanamkan di dalam hati sebagai personil TNI Polri yang siap kemampuan untuk mengemban tugas-tugas negara. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil serta segenap pihak yang terkait yang telah mendukung berbagai upaya pembelaan kami pas.